Sidaralun, main dealer Suzuki Mobil di Aceh, PT Armada Banda Jaya, menyerahkan unit perdana Suzuki Jimny kepada customer M. Yunus dari Aceh Jaya. Mobil yang diimpor dari Jepang ini hanya akan tersedia 50 unit untuk Indonesia, dan 4 diantaranya dialokasikan untuk Aceh. Dibanderol mulai dari Rp353 juta rupiah hingga Rp366 juta 500 ribu rupiah untuk masing-masing kelasnya. Suzuki Jimny generasi keempat ini mengalami sejumlah perubahan cukup signifikan. Meski mempertahankan tampilan kesan boxy, compact, dan fungsional, model terbaru ini mendapat penambahan fitur yang kian praktis bagi pengendaranya. Mulai dari leather frame, 4WD dengan jangkauan gigi roda rendah dan rigid axle suspension, hingga desain interior yang dibuat lebih praktis dengan detail-detail fungsional. Sekarang ini yang pertama, mungkin untuk tahun ini yang pertama. Jadi kalau ada pun untuk tahun depan. Ada berapa tipe Pak mobil ini? Ya, kalau untuk Jimny sendiri dia ada 4 tipe. Yang pertama tipenya yang standar manual 4x4, standar matic 4x4, terus yang manual two-tone color itu ada 4x4 juga, matic two-tone color juga ada 4x4. 54 tipe. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambi On TV.